Okey, langkah pertama kita kena buka ni rocker cover untuk tukar dia punya kabel plug. Right, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Di mana juga anda berada ketika ini, semoga sihat-sihat sejahtera hendaknya. Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam lifestyle sharing untuk tukar kabel plug Proton Gen 2. Saya punya ni sudah kena gigit si Anu. Sudah kena gigit tapi syukurlah dah juga dalam. So langkah kedua, setelah buka rocker cover dia tu, kita kena cek dululah dia punya poin-poin di ignition coil dia. Yang saya punya ni saya sudah marking. Senang saja marking dia, kena ikut dia punya kabel ke ignition coil dia. Sebelah bawah ni 1, 2, 3 dan seterusnya ke 4. 1, 2, 3, 4. So paling senang lah terus kita marking, tidak ada keliruan. So untuk tukar dia, saya pakai yang ini. Ini kabel plug yang baru. Ini 4 saya bilang. Ini 4. Ini yang baru. Kita ikutlah turutan dia 1. Ini 1. Kedua. 3. Dan keempat. Oke, biar dulu begitu. Dan kita buka yang lama punya. Ini yang lama punya yang sudah kena gigit CT ini. Ya, untuk sahabat-sahabat minta maaflah kalau angle kameranya tidak, macam tidak angle kamera dia itu tidak tepat kan. Biasalah sebelah tangan pegang kamera. Nah, ini yang lama punya. Si boleh pakai lagi ni. Belum tembus gigi si Anu itu. So satu. Tadi kalau kita perhatikan di kabel ni, dia pun ada marking nombor juga ni. Ada marking nombor juga. Senang kita ingatlah. Tapi yang paling penting kita sudah marking di ignition coil dia tu. Itu yang penting. Kalau salah pasang, nah. Saya pasang satu. Macam longgar pula dia ni. Kita kena pastikan dia betul-betul. Kita buka dulu ini apa splitter dia, nanti kita pasang di tepi tu. So yang pertama saya sudah terpasang 2. Kita cari yang satu. Mana satu? Ini satu. Satu ni di bagian bawah ya. Kalau dari hadapan bonnet paling bawah dia. Depan bawah. Yang di atas tu poin kedua. Dan ke belakang atas poin ketiga, dan ke bawah tu poin keempat. Senang ingatlah. Poin yang ke berapa ni? Keempat. Ini longgar pula ni yang kedua ni. Oke, ketat. Ini ketiga, atas tiga, ini tiga. Tu ada di, nampak juga kan di kabel dia tu nombor tiga dan keempat. Mana keempat? Oke, ini yang keempat. Keempat. Biasalah barang baru ni kadang-kadang terlalu fit pula dia kan. fit dia lain macam sikit. Jadi kita pastikan dia betul-betul fit lah. Okey, sudah fit semua. Dah puas hati, cek lagi, double check dia. Betul-betul fit. Yang ke satu macam lain-lain sikit ni. Okey.
rasa juga tu. Okey, sudah fit. So, seterusnya kita ketatkan yang ini ke spark plug-nya. Tu sebaiknya sebelum tukar ni, kalau spark plug rakan-rakan tu sudah sampai masa, sebaiknya sekali tukarlah. Tu satu kali jalan. Okey. Itu saja. Siap sudah. Kita pasang balik rocker cover. Dan itu saja perkongsian ringkas video kali ini untuk tukar kabel plug proton gen tu. Semoga berguna pada yang memerlukan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih like, komen, share dan subscribe. Insya-Allah jumpa lagi kita di video-video akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.